kita berhenti depan ni lah. Okey bos. Oh ni ada kena sakti ni. Oh cantik lah, cantik ni. Kak. Sakti pun dah. Saya nak sakti ke apa? Ada sakti ayam, daging, hamil. Okey kak, kakak bagi saya sate ayam 5, daging 5. Kau tak payah, kau tengok je aku makan dulu ya. Lili lebih sikit eh. Okey, sekejap ya. Nanti saya buat. Kampung tu depan tu je. Lepas makan kita lepas pergi terus. Okey bos. Jumpa makan, Mek. Terima kasih, Mek. Tiba ada lapar, bos. Makan. Kenapa cantik dia ada kaki? Apa yang tengok lagi? Lemak je tu. Makan-makan kan? Sudah lapar kan? Ni lemak je, sedap. 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 Makan. Makan ni. Sedap bos. Tapi yang siap. Aku rasa lain macam. Ini kenyal-kenyal ni. Lemak je tu. Sedap ni. Aku nak cuba. Aku nak cuba sendiri ni tu. Tahu pun. Makan ni. Lagi lima. Kejap, lama kau pegang lah. Tidak ni. Dah kenyang, bos? Sekejap, kan? Mek! Kira! Alhamdulillah, kau selawat kau. Terima kasih, sakit gigi. Bawa, Mek. 20 riyal aja, Be. Ha? 20 riyal aja. 20 riyal dah. 20 ringgit. Kau mahu tahu? 10. 20. Terima kasih, Be. Nanti mai lagi. Sama-sama, Me. Dek melah. Iya, Abang Mak. Abang Mak tengok dek melah ni. Kau sari, kau jangok. Nok-nok kalau lepas cogek tak di ala. Duk-duk-duk seronok selalu. Iya dah tu, Abang Mak. Saja tu nak main angin melah tu. Abang Mak layak ni, hok sengoti. Abang Mak kalau nak makan nasi ke ala. Napok muka melah kalau pinggan nasi Abang Mak. Ini Abang Mak tak mandi ni, tunggu nikah dulu mau mandi.
Yalah tu abang mak. Melah tak kecah yo selagi abang mak tu masuk minta melah. Oh, kalau melah nak suruh apa mitok petak agak apa bawa tuk ime mari ambil melah nekoh lalu. Tuk ime, melah lo si ku tuk ime. Tuk ime tu dua dah. Melah nak abang mak. Sungguh hening. Kalau melah nak abang mak, melah kena terima anak abang mak sekali dari lima wati. Iyalah abang mak, melah tak apa belako. Siye jadi yo. Yalah, budak tu besar dah lo ni. Dia pun naklah juga rasa kasih sayang ibu ke. Wah, kira jati kau ni. Tak apa, abang mak jangan rusing. Hak lepas tu biarlah lepas. Biar melah hak ganti diri. Melah sanggup hidup semati dengan abang mak. Melah? Pasal mati yang ada kecek mendolek atas punya hijau tu. Aja mau ketemu ekremo. Allah buat kita raceh ya. Ya boleh ni ya. Abah saya melah. Melah pun saya abah juga. Tengok itu rombak. Panas lah kita kau ni Black. Aduh bos, mana saya dah pergi Damang. Dah servis dah kita ni. Tapi bos okey tak okey bos? Okey, kita kat mana ni? Kelantan kan? Kita dekat Johor. Johor tengkorak kau kereta kat Kelantan. Dah jalan, aku dah panas ni. Aduh, Black. Cantik kampung sini. Bos, bila bos nak bayar gaji saya? Saya mau beli kereta baru tau bos. Dah berapa lama saya bayar kereta ni bos? Kerja pun super macam tak kerja, baik tak bayar. Aduh. Aku sekarang aku dah tahu kampung ni kenapa. Kenapa kau? Kenapa kata kau? Astaghfirullahaladzim. Kau aku dah bagi kau duit. Kenapa kau tak isi minyak? Bos, gaji bulan ni belum masuk lagi, bos. Tak masuk lagi. Okey. Tahu ada. Boleh apa? Kereta. Alah bos, sorry ya. Tengok ni sangkut apa benda ni. Tengok kereta kau ni. Kau kereta dah nak guntur kereta tambah pumbung tambah masa bila lah kau ni. Gimana aku macam ni? Udah, minyak sekarang nak cari. Aku tak tahu kat mana kereta minyak ni. Assalamualaikum. Boleh tak kalau nak tanya kat sini kat mana kedai minyak? Abang punya mas ni sudah minyak sudah habis lah. Oh. Ada tapi belah ujung kampung. Ya lamatnya aku nak sama kalau aku nak tunggu kau bercakap. Aku jalan kaki dah sampai ni. Tak sekarang ni minta kalau tak boleh saya tumpang awak pergi ke kedai minyak boleh? Mana boleh? Ajak dia lah. Basi kaki tu. Tali gendo boleh naik sore aja. Tak payahlah macam kecil. Tak kalau macam tu. Black, ambil tong. Atau awak tolong beli minyak, boleh? Ni duit. Boleh. Boleh. Ni tong minyak. Bos, image mesti mau jaga. Saya komposer, saya komposer. Panggil kau komposer. Komposer. Ni minyak. Itu minyak. Ni. Ni duit, RM2. Lagi. Oh, RM2. Nih, ambil ni, siling ni. Nanti kau kira sendiri lah nanti. Tolong beli minyak kat mahal apa punya. Masih sudah habis minyak lah. Penuh tau. Skeling? Apa tu skeling? Siling. Jalan. Tolong ya. Minyak RON 97, ha? Tak apa. Tak. Jalan. Sekarang apa nak minyak ya? Okay. Jalan. Tunggu lah. Jalan. Lap tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Cik. Orang luar ni tak? Orang tak ada luar lah kawasan ni je. Saya orang Kuala Lumpur. Pakcik siapa? Kita Malaysia ni. Oh, ketua kampung. Salam. Saya Harry. Saya Harry. Orang panggil saya apa? SARUKKEN. Apa? SARUKKEN. Apa? Oh, apa? Apa? Komposer. Kok nyanyi lah?
ni dia tahu lambat. Orang tua macam tu. Layan. Patut mari sini cari dia. Sebenarnya saya datang sini saya menghayati keindahan di Kelantan sebab saya nak cari lagu pakcik. Saya kena ada kat sini. Hijau. Pakcik saya terlupalah semalam saya ada makan sate Salor ini. Memang kedai sate tu memang famous. Di Highway Salor. Ni sate kambing, sate itik, sate lembu, sate ibu, macam-macam sate ada. Ini makan sampai kena lilin sapu je. Pakcik tengok dia muka, dia ngarang lebih kurang ya. Sama. Jadi Highway Salor tu. Highway Salor. Ni memang orang kata ni memang masak sedap je. Memang kena dah lah. Pakcik tengoklah saya punya perut pun lebih kurang lah macam tong lah. Memang kena lah. Memang dia macam tahu tu lah. Jalan tu kubur ada. Ramai dah orang kena. Demo ni, orang yang keberapa puluh kali tak tahulah. Pakcik yang betul. Pakcik nampak tak mata saya berair? Eh? Ya Allah. Memang kena lah. Biar betul pakcik. Dah tak beringat. Malik kan malik jemaat? Hujan pulak dah. Hujan? Enak dah. Kalau macam tu, sekejap lagi kita pergi tengok. Kita cek. Tapi sementara tu pakcik, saya nak tanya lah pakcik. Tengok saya tu. Jiggling. Dekat sini ada tak rumah-rumah sewa? Komposer. Dekat sini ada tak rumah sewa yang murah-murah pakcik? Rumah sewa. Basah. Ada tak yang murah? Harga berapa? Saya tak kisah harganya berapa. Kok murah tu? Ada. Ada? Ada. Kalau ada, pakcik tolong boleh bawakan kami ke rumah sewa tu? Boleh. Soal harga tu saya tak kisah. Saya tolong tengok saya punya kereta lah pakcik. Mercedes lah. Mana ikut dengan kereta? Mana minyak ada? Saya tunggu gagap datang. Pakcik boleh bagi nombor Telegram ke Instagram ke? Saya DM pakcik lah. Mana ada lain sini awal? Iya ke? Lepas nak? Lepas. Sini ya malah rumah Abe. Abe duduk sore pun lah mau mana tuh ya. Harap malah terima lah buruk-buruk rumah Abe pun lah. Tak apa be, nanti malah sipir deh. Assalamualaikum. Apa tak tidur atas beg tu? Kita laki bini dah kan? Alah, sakit tepuh benda-benda. Mari tidur. Naiklah. Mulalah hari naik. Bila bermimpi kamu, jangan dari tidurku. Aku sebut namamu, aku seru cintamu. Engkaulah kekasihku, hanya engkau nyawaku. Akulah perindumu, akulah pencintamu. Bawaku bersamamu.
berhenti. Sedap lagu tadi tu. Awak datang naik pada mana ni? Siapa nama? Nama saya Melati. Nama awak? Nama saya, orang panggil saya Harry. Kadang-kadang orang panggil saya apa? S-A-R-O-K-K-A-N. Apa? Cantik awak ni. Pandang. Sedap awak nyanyi. Terima kasih. Tapi saya tak adalah sedap sangat. Saya nyanyi biasa je. Saya ni komposer. Saya bukan penyanyi pun, saya komposer. Melati? Melati ni orang mana? Melati orang Kelantan lah, abang. Orang Kelantan? Tak nampak macam Kelantan pun. Habis tu, takkan Melati nak kena bawa botol dulu-dulu? Malah abang nak percaya Melati orang Kelantan. Bawa lah, baru nampak orang Kelantan. Kena pakai plastik, jinjing. Jinjing? Ini jinjing. Abang? Ya, saya. Melati pulang dulu ya. Embung dah menipis ni. Awalnya nak balik. Melati. Bila kita boleh jumpa lagi? Dimakan cintamu. Tadi aku lalu ke rumah sewa lama tu. Tadi aku tengok ada orang baru duduk. Oh, lah. Boleh. Baru duduk je. Tunggu buat kironya. Kenal aku? Kenal lah. Komposer tu. Komposer nak tengok. Allah. Nyanyi. Oh, tu orang panggil komposer berkali. Komposer. Sohu tu. Tapi ke, aku tengok tu kecek sorang nyanyi-nyanyi lah. Kecek sorang, rambut juga bang gitu. Nampak potok segar mana. Lah mungkin kena pembunuh, mari duduk kapal kita, nyanyi. Basuh dia dah lah, Pak Le. Dia ke komposer. Nyus-nyus. Sorang tu biasalah. Jadi you nak ambil ilah. Tetapi sahu tu. Sahu mung sahu. Aku jamin muda mula sahu lagi. Aku pergi rata-rata semua orang kenal nama Pak Liat Agogo. Tino ramai gila kat aku. Gila. Siapa lah gila. Manalah kita tahu tu zaman boleh ni zaman kita lain. Kita pun tak kena boleh. Payahlah kecek pokmu ni. Mainlah mu, aku lagi lah. Ngaju.
Aduh, lama pun sikit tak ada garis cubik ya. Kau dia mawati ni main ni masa mau masuk ni. Tak jadi ya abang nak makan. Melah kata, melah pandang masuk. Kedah makan ada sapa 20. Pagun ni masuk, paling abang ni sedar. Nak, tak yuk lah masin perak. Boleh kalah tinggi. Oh, tak apa, nanti aja beli yang baru no. Nita, takut dondok masjid gak oloh nak balik ni kita ni. Oh lah hatu main nak bunyi kata mari puluk. Oloh. Duduk ngacau ke apa Nita? Tuh, bunyi juga ni. Mari puluk deh. Takutlah kita lon. Aku pun takut juga. Kita berasa kita dua orang. Mari mana kita? Allah bagi suku. Allah Allah. Allah Amalina, aku suka kamu kerana kau manja. Aku suka kamu kerana kau mulia. Aku suka Melati. Oh, Melati datang punya. Kita ingat awak tak datang. Kita dah nak nangis, kita dah kecewa. Kenapa? Sebab Melati tak datang. Kan semalam masa kita panggil Melati, Melati buat pakak, dia menonong Melati pergi. Melati apa khabar? Melati baik. Alhamdulillah. Abang? Abang khabar dan baik. Semakin sihat, semakin abang semakin paru ampun apabila jumpa Melati. Melati, Melati. Melati ni dah ada boyfriend ke? Belum ada lagi abang. Cantik. Belum ada boyfriend lagi. Maksudnya masih bujang solo. Abang kalau suruh solo ni abang cepat berpeluh sikit. Abang gabrah. Melati, Melati. Memandangkan Melati ni solo lah kan. Nak tak kalau abang nak ambil Melati jadi suri hati abang? Katalah balik. Kena dulu, anda kita jodoh, pasti Melati milik abang nanti. Kau tidurlah abang malam ni. Melati, Melati. Mak abang ada cakap kat abang tau. Dia selalu pusing kat abang. Dia kata kan, kau kalau jumpa orang perempuan cantik, orang perempuan yang macam Melati ni, orang tu mesti suara sedap. Tapi boleh tak kalau Melati menyanyikan satu lagu untuk abang? Betul ke abang nak dengar Melati nyanyi? Mestilah. Melati nyanyi. Mestilah dengar. Melati nyanyi. Melati nyanyi abang. Nyanyilah. Abang dengar sekarang. Satu, abang ambil feel. Okey. Akulah makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi. Ini bukan seksi. Ini boleh mati. Orang menyanyi bukan macam tu. Orang menyanyi macam ni. Mati nak menyanyi, mati kena tarik nafas. Cuba tarik. Lepas. Lagi ni. Lepas. Dengar ya, abang nyanyi. Lagu ni abang dapat semalam tau. Lagu ni abang namakan lagu tu Melati. Nak dengar tak? Nak. Yang betul eh. Feel. Buat tu. Okay. Melati, hadirnya dirimu di hati, membawa cinta yang suci. Oh Melati, bulan bintang menjadi saksi, hanya padamu Melati. Tepuk kau sikit. Sedap lagu abang nyanyi. Terima kasih. Boleh Melati minta satu lagu lagi? Ui. Kau satu lagu lagi, kalau biasanya abang nyanyi, orang bayar kat abang RM2. Tapi tak pernah Melati punya pasal abang nyanyi free. Melati nak lagu apa? Abang nyanyi je lah lagu apa pun. Sekali lagi.
Melati Macam ni abang nyanyi motor tu bising. Potonglah macam ni. Abang dah tak ada pil lah nyanyi ni. Abang sebagai komposer, nyanyi kena ada pil. Abang, Melati pulang dulu je. Eh, awak ni balik. Melati senang-senang, Melati datang lagi. Melati, janganlah balik dulu. Melati, janganlah balik dulu. Melati, Melati, Melati. Melati! Tidak, apa dia? Tidak. Apa ni? Malam, malam, abang ai, tunggu ikan makan upah. Tak mudah juga aku. Ada upes so lagi. Boleh tu, ikan besar ni. Beratnya. Bapa payuh sangat ni, ikan naik atas darah aku. Masih kau orang lain gatih. Nak gatih kan? Gata putu. Lepas tu, apa yang dari mu buka cobong gitu? Semalam kita kena kucap pulak dengan hatu mekna. Masa kita duduk ngai. Mekna. Apa mu mari pula? Mekna. Siapa dia? Pergi kucar dia ni. Mada dapat tunggu dulu, tunggu dulu. Kita tak tahu. Sudah ni kita kali ni. Main nak main buluk tu. Tunggu dulu mana, tunggu dulu. Relax. Hei, you pun kena sensor. Bumpa sah, bumpa sah. Orang nak tanya orang. Ni kan puang. Kau ni, panggil aku ni. Aku nak masuk. Kau tunggu sini. Kau pakai simpan jepun tak boleh. Ini pakai kasut. Tunggu sini, ha? Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Eh, ada gagap. Assalamualaikum. Apa khabar, cik? Baik. Boleh saya duduk? Boleh. Basikal kita gata putu. Tak gendong. Apa tu? Aku bukan tanya pasal basikal. Saya nak tumpang tanya sikit lah. Kenal tak orang yang nama Melati kat sini? Muda kau tua? Ui, muda. Orang dia ni nalar ke, macam keringat tengok. Ni, cantik. Itulah ingat saya nak tahu rumah dia kat mana.
Saya nak meminang lah kalau boleh. Tak ada, tak ada. Tak ada orang apa ni nama Melati. Hah? Tak, tak ada. Kalau Delimau Wati ada. Anak Abib Masye. Tak, bukan, bukan, bukan. Itu benda kekap. Delimau Wati tu budak lagi, kecil lagi. Dia bukan tanya orang kecil. Saya tanya Melati, Melati. Pasal saya nak pulangkan dia punya ni, dia punya serendang ni. Kenal tak? Mana ada orang kampung ni nama Melati? Tapi dia kata dia, dia orang sini. Ha, aku teratanya tu ngulu. Dia tahu babat Tino ni. Ah. Eh, aku rasa dia ni gila lah. Mana ada orang nama Melati kampung ni? Kayu Melati ke tu? Aus lah pula aslinya. Ani, kedai ni nama apa? Selego Tepi Tasik. Okey, apa apa yang spesial sini? Order ah. Sini enggak tebuih lah, hok soho. Tebuih. Tebu. Tak boleh apa belanja hari ni. Order dia. Tebuih so. Ah, cantik. Tak boleh buat masuk dulu. Alkok gua. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Steady dah gerak. Aku pun nak juga es. Tebuih so. Tok Ngulu. Tok Ngulu. Tok Ngulu. Tok Ngulu. Tok Ngulu. Oh, okey. Assalamualaikum. Wassalam. Salam. Eh, Tok Ngulu. Duduk. Ha, jamai, jamai. Jamai lah, Pak. Main duduk sini. Itulah tu. Tengok mana ni? Main tengok lembu. Tengok lembu. Boleh kau dengan orang kapung. Haa, nah, itulah tu cerita dia. Ada pulak dah. Mari pulak dah. Lama dia tak duduk ni. Lama tak duduk Tok Ngulu. Tak, macam ni Tok Ngulu. Saya sebenarnya, saya tengah mencari orang nama Melati. Sebab saya nak bagikan selendang. Ya, dia tertinggal kat kereta saya tu lagi. Melati? Melati. Katanya orang kampung sini. Eh, kalau kampung, kalau kampung ni lah, tak duk. Tapi kalau kampung beg ni, tak tahu lah. Sebab lu. Anak! 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 Anak main kapal lebih light ni. Wah, saya cari patah noh, saya cari anak. Anak main apa ni? Tu. Anak tunjuk apa? Ibu. Ayo kita main luar, noh. Kita main luar. Ada batu. Kita main luar, noh. Lepas tinggi mari atas gerai pakat dolekong. Bukan kata duk main aje. Ay 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 ay.
tak sanggup lagi menghitung hari. Alah, tak sedar lagu ni. Tak sanggup lagi menunggu mati. Adalah tolong. Dah ambil yang nasib mok sana lah. Tolong sekat semula. Mak ada kah? Oh, tak ada. Tak balik lagi. Mek pun baru royak kok ke. Kalau dia tahu lah daripada dulu lagi. Tak ada orang ambil bagi second hand. Tak apalah second pun. Mak juga. Eh, Mek. Pakai gapo kulit muka sampai molek lo ni. Aku pakai got tu lah. Dia nak go aku tinggal rumah tu lah. Aku ambil comel-comel muka ni. Comel kan muka, Mek? Comel molek Mek lo ni. Boleh Mek nikah lagi ke? Oh, galuk teh. Abang nak ketuk ngulu ke? Eh, tuk ngulu nak aku. Aku tak usah ketuk ngulu. Yolah tu. Mak balik ke apa kerja? Papa ni balik tu ke? Mek balik dulu eh. Bukan kapa takut dia kata tu eh. Balik molek Mek. Tu, budak tu kan, budak tu melati-melati tu. Gitu. Mu jangan buat jahat sangat depan mak tu. Eh, depan mak tu muka nak buat molek eh. Mesti lah Mek. Mek balik dulu eh. Okey. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum Mek. Balik molek Mek. Nanti mu jangan lupa beli selipar aku Mek sore. Oh, ada sini mu. Oh, dengar itu okey, cik tu masuk. Masuk. Siap mu. Sini. Masuk. Mana pandai ni. Mana aku suka sejuk sunyi hari ni ni. Ih, takutnya. Ibu, comel tak lima? Comel tak lima? Nanti lima besar, lima nak jadi macam ibu. Boleh tak? Boleh, sayang. Ibu sayang dengan lima. No! Ano? 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 Ano orang apa sini? Ibu. Apa anak pakai baju gini? Tak serupa dengan ibu. Apa? Nani, anak masuk dulu dalam. Ayo tidur kan anak. Ah. Jom, bangun. Ayah, kak. Berat dah anak ayah. Menyesal lah ni. Tidur dengan ayah. Kampung kita ni, orang tu kena ganggu, orang ni kena ganggu. Tak nak mari pulak dah ni, kan? Untuk mulu. Sabar. Gini. Kamu rasa, barang ni, barang raik ni, bukan kerja kita. Jolah tu. Jolah tu. Kita nak tubik malam ni, semua nak lihat apa. Aku tubik, jom bertemuk dengan mak nak aku. Kalau orang tu kena katak dah. Eh, anak cipsang-cipsang je tak nak mak nak aku.
Yos ngoti tu tak mulu. Oh, tapi apa menak mari buluk ni? Ada hok mai kaca ni. Aduh, siapa dia pergi kosek ni? Oh. Eh, buat apa kita ni? Hari tu tak ada dah. Amo rasa gini. Amo rasa molek kita ibu binti, kita buat tabung ke apa itu. Dengan binti itulah kita panggil tu bomo sahu tu mari. Molek tu. Setuju ke tak? Setuju ke belas? Setuju, setuju, setuju. Kita letak lalu lima amat. Lima amat ya? Tak cukup lima amat. Tu je kita ada. Bahawa lain ya? Tak mau bawa peti, tak mulu. Kalau boleh air pun, tak mulu bayar. Kita pun ajak kita. Jangan merasa comel kot kalau kita buat buat dana lagi ni. Kita boleh batu kapus betul-benar ya. Kita start kutip malam ni. Esok pakak oyak ke kapur, pakak mui binti bapak. Panggil Tok Momo ni, panggil Tok Momo. Kan? Apa kita panggil? Oh, dah ya, biar apa Tok Mulu bayar. Tebuis. Tebuis lah. Dua. Dua. Tak lah. Sejak. Awalnya awak sampai. Laki tu gak. Latif! Latif!
Alamak, apa bukan si Dini? Apa benda ni? Apa benda ni? Hei, budak-budak ni kalau aku tak tipe agaknya tak cara dia. Boleh. Sabar. Gini. Aduh. Tak cara lagi. Petang esok mau mari sini. Kupu tepi tasik. Ha? Kupu tepi tasik. Apa bikin dah salah tasik? Mau mari je lah. Banyak cerita kamu ni. Tak takut lah. Abang dengar lah melalui ayat ni. Gapa lah. Abang, melah nak kosek kau main enak. Lah. Nak lama dah tak tahu. Ingat dah, tok mama tahik tu ambak dah eh. Kalau nak ada lagi, mesti awak kapung duk bunyi gagal dah. Masalahnya, Melah baik kali dah kena kosek ke Mek Nak ni. Melah langsung Mek Nak ni mari balik. Dah apa abang duk rumah ni tak ada nampak pun? Mula Melah pun ingat macam, ni perasaan Melah je tapi dah lama tu macam. Memang dia ada-ada je seorang mana-mana pun Melah ada. Lah, abang tahu lah ada hati kau abang mula. Abang juga tahu lah tak suka kau nak. Tapi hak lepas tu biarlah, abang boleh dah kan kau lah ni. Jangan buruk kau nak gitu. Abang dah masalahnya Melah seumur nak kosek dia. Tak apalah lah. Abang nak percaya ke Melah ni? Abang nak tubik tak? Lah tidur lah. Untuk cari kat aku. Alah. Yang di alam remaja setia sematang usia merawat kelukaan di jiwa mencerahkan hari-hariku memori kau dan aku. Dah tak ada kena ambak ke tok mama tai tak ingat. Abang mak Mek Nak. Lah. Kalau Mek Nak tu ada, lama dah kita dua nampak ni. Abang tak nampak pun. Ha, gapo bukti dia kalau Mek Nak. Abang mak, abang tengok ni. Tengok cumi. Cumi. Tengok ni. Ha. Lah. Abang lunggu boleh belakang lah. Jom jaga belakang memang. Ya. Apa yang pegawai kali? Saya. Assalamualaikum. Salam. Alah ambak. Tok. Gapo? Kita tak leh kecek dah. Takut dia mari. Oh, mai masuk. Mai masuk. Mai. Duduk.
ada gapo adik emak mari pagi-pagi ni? Dia mari pulo dah tau. Gapo mari pulo? Nang. Acak kali duduk kaca bini kita rumah. Tapi kita tak cayo. Malah tau. Kita tengok lik cermin je regup lah kayak kita tu. Tu kita mari sini royak ketu. Aku tahu dah. Waktu tu nak kita panggil Tok Momo tu pula ke? Tok Momo hok bisa diwai sopai ye. Tok Momo tahi ke? Haa, hok kena lepas tahi malah tu. Boleh tu? Semalam, kupak ni ada bicet tu. Duk kupu pakat nak panggil Tok Momo tu lah. Tu lemu mari ni boleh lah kita pergi. Boleh panggil Tok Momo tu? Oh, kita pergi panggil dia lah. Oh, lah, selalu lah. Eh, nanti dulu. Aku mandi duk lagi pagi ni. Tok bangun semaya subuh kau tok. Bangun dah, tidur pula. Panggok orang tua ni. Kau mana-mana guna Tok Momo ni juga. Masa lah nak orang lain. Dia yang bisa, dia yang boleh. Lain tak salah, dia juga. Tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, ya hawa ni ada kerop putu ke? Tuk, kita mari ni ada ajak tu, ada ajak. Gini tu. Menak timbul pulak dah kapu kita tu. Bang. Minta tolong lah tu, minta tolong kali ni lah tu. Minta tolong gila juga. Tuk. Bungok tu, aku main tahit lagi ke? Tuk. Tolong lah Ejah tu. Tuk sore, aku boleh ambak tu di kampung Kubai Panjang tu. Tuk, royak juga apa alat yang kena sedia. Kita sedia belakang, minta tuk gi. Bak tahit ni aku tak boleh Ejah. Aku sendiri lah. Mengat tahit ni boleh Ejah ke? Tuk royak nak berapa untuk kita bayar? Kita tak elok nak bayar. Bang. Tak lalu aku main tahit ni. Cari mama lain lah. Tuk royak je alat gapo kita klik sedia tu. Minta tolong lah tu. Amo nak suruh je. Tolong cari payung warna kuning. Payung kuning? Serupa dengan tahi tu. Nih! Mbok mu tu! Hola-hola air ke? Ada baru. Wih!
jari. Melati. Mena. Melati. Mena. Mena lawa dia. Mena Melati, Melati nak mati. Nikahi. Oi, Michel. Oh, kau nak teh ni? Mana aku? Masa nak tak nak teh. Sudah ya. Makan pisang kawi. Itu. Naten main aku. Pula kecil di dunia. Pula kecil! Pula kecil! Pula kecil! Pula besar! Pula besar! Dengan lari! Hei, pula besar! Dengan lari! Buat-buat melancar lari dah! Bagi yang tolak aku ni! Ular besar! Baik tarik pada ular! Aku tak nak ni, aku nak tarik! Eh! Aku tak nak! Ular besar! Ular besar! Ular Nanti ni ikut, ah, ikut aku lah, tak boleh lari. Tak boleh lari, tak boleh lari. Duduk. Ustu. Ular tak ada dah. Ular tak ada dah. Mune, atu yang aku jumpa dalam dunia ni pengauduh mula, termasuk Turki dan Iran. Muek aku, kapos mula menu. Kita kecek adik-adik. Mula ganggu kubu aku. Mula. Mana? Hop itu tu tu. Kalau lagi tu, kita dua ni kosong-kosong minta maaf lah, alah-alah lah. Lepas aku jumpa, kita minta maaf. Gaya lah. Gitu lah. Eh, gelau! Okay lah.
Dik Mak, hal rumah tangga ni Dik Mak selesai lah. Dah, mari kita balik. Beh, tak ada terasak mata lagi ko? Tak tahu. Spendor ya abe dok tukar-tukar. Abe, kalau nak cari bini, cari hak juru dah. Tak sih. Abe nak tunggu nak. Abe jaga anak kita malek dah. Nak pergi dulu. Ni wak kapo? Tu bagi nak. Lah buat abe. Syarat-syaratnya kalau munuk betul ke mak. Oh, tak kisah, Mek. Gapo pun awak sanggup. Mu jangan nyesal. Gapo? Boleh ke, Mek? Mek, kalau kita kisah lagi boleh, Mek? Kalau mau duit, kita lalu lah. Mek, mari kita kisah lagi lalu. Selajuk pun nak kena lalu. Tunggu, Mek. Lalu. Lalu, Mek. Lalu, Mek. Lalu, Mek. Nek, lagu mana, Nek? Boleh tak? Payuh sikit aku duk tengok ni. Hak jantan ni dia ketegak. Tapi dia hang pun merlah. Aku nak tanya hang. Hang boleh terima tak natijah dia sat lagi? Boleh. Nek, bila pokok belakang tu ni? Kenapa hok nek nak? Termasuk dengan hok. Termasuk seminggu. Bila ya nak butuh aku. Hang tak tangan ni. Han tak tanya tak apa aku ikhtiar. Letak tangan. Ni. Han betul nak ni. Betul. Kalau han betul nak, han mai sini. Aku nak habaq dekat han. Han tak ada tinggal dekat sikit. Boleh. Sapa ni mewah gini kabeh dah. Gapo dah sabar ke melah. Melah tak takut ke hukum Allah. Ha? Amin dah, Amin. Amin dah, Amin jadi isteri yang baik. Berpani ke anak kita, Be. Melah jangan siap, Be. Sehingga melah. Tak apa. Tak apa lah, Melah. Jodoh kita sapa sini, ya, Melah. Jangan, Be. Pisahlah kita dua. Apa yang saya tengok dalam muka, Melah. Tak guna, dek lah. Tak lumuh ke, jangan comel. Tapi hati tak comel, tak boleh lah. Melati hadirnya dirimu di hati, membawa cinta yang suci. Oh melati, bulan bintang menjadi saksi, hanya padamu melati.
Sabarlah, Pak. Pak. Ya, Mulia. Bunga bekas kutu. Banyak lagi bunga di tamil lain. Tak pula berulu. Saya rasa saya pun dah selesai kerja saya kat sini. Saya sebagai komposer. S-A-R-O-K-K-N. Akan balik ke tempat saya. Tapi saya akan cari juga orang yang macam Melati berulu. Saya tak dapat jumpa sebiji. Saya dapat jumpa senyuman pun saya dah cukup. Terima kasih berulu. Kerana sama ni berulu banyak bantu saya. Terima kasih Gagap. Sama-sama. Saya komposer tau. Assalamualaikum. Kita nak minta maaf lah kau semua. Pasal selama kita duduk sini anak beranak banyak nyusah kau ke kampung ni. Kita minta maaf lah deh. Sebenarnya lama dah kau boleh nak royak tapi kau boleh tak damu. Oh, patutnya mu lama dah tinggal kampung ni ke? Pak. Leh, orang tak kecik agak tu leh. Mak duduklah dulu sini. Oh, jangan dulu nak balik. Duduklah sini lagi. Tak apalah. Kita tak ada siapa-siapa dah sini. Kita nak balik kampung. Nak bina hidup baru lah, Pak. Boleh. Nak balik sungguh tu. Mak ayat kita kita kata ke mana, Dok? Tak ada nak sekat lah. Tak balik dulu lah. Tak boleh balik lah lagu tu, Kak. Mena. Selamat jalan. Salam. Jaga baliklah anak biar besar. Insya-Allah, Pak. Boleh lagi deh, mula pula. Leh. Leh, aku tak kejar gitu. Tiap kali dia mari ada masalah sokmu. Enak mari sokmu. Masalah bukan gitu. Itu kapung susah ni. Nak jadi apa, no? Tengok siye kiri tu. Mena, maka aku Mena. Delimawati. Mu gila, aku tak gila. Aku tak gila. Hey, Mumena, Hey, Mukena, dunia kita dua ni nak.
Habis orang mu jumpa, mula nak buat onar. Walau mu tutup mata, semua orang kena. Di tengah malam buta, mu tubik buat kucar. Menyanyi ngilah soro, dengar tak sedap benar. Hei mu mena, hei mu kena. Hari tu mu dah telik, bapaknya mari pula. Hei mu mena, hei mu kena. Duk kucar orang tak pun sama tidur pun tak jenuh. Gombok segapa mu ni, mana ada komposer? Kalau komposer tu adalah orang yang tulis lagu tu. Oh, komposer. Oh, payuh nak menyebut temunya. Kita beza dunia, mulai aku lain. Cara hidup tak sama dunia masing-masing. Mu tinggal sudah lama, bukan baru kemari. Terpaksa mu terima, abang mak bini lain. Hei mu mena, hei mu kena. Kau lambung ni jadi kau pernah. Hei mu mena, hei mu kena. Dunia kita dua ni nampaknya lain sangat. Banyak kisah terjadi antara dua ale. Hidup kita diuji dengan banyak duga eh. Kalau mu mari lagi, cakau nak bala dende. Teralah sekali ini, kita pakak berperih. Hei mu mena, hei mu kena. Hari tu mu dah kelip, bapaknya mari pula. Hei mu mena, hei mu kena. Duk kuncak orang kampung sampai tidur pun tak jenuh. Hei mu mena, hei mu kena. Kau lambungmu ni jadi kau pernah. Hei mu mena, hei mu kena. Dunia kita dua ni nampaknya lain sangat. Hei mu mena, mena. Jangan lupa saksikan Kena 2 Kerajaan Dinas Gol. Hebat Dinas.